Hubungan rambang adalah satu projek yang lebih sukar daripada apa yang aku sangkakan. Ia memerlukan modal dan kesudian para tetamu untuk turut serta. Untuk itu, aku fikir aku perlu menghasilkan satu projek yang baru yang mana lebih mudah untuk aku hasilkan. Jadi, projek baru ni aku nak namakan dia Hubungan Jiwa, di mana aku cuba bercakap mengenai isu-isu semasa dari sudut pandang seorang penggiat seni dan muzik. Aku harap korang akan terus kekal setia dengan channel ini, dan mana yang belum subscribe akan sudilah subscribe untuk aku hasilkan lagi bahan-bahan baru. Terima kasih. Saya kenal Alin Syauqi daripada kita orang kanak-kanak, budak kecil lagi. Almarhum ibu bapa kita orang pun berkawan baik. Dan yang baru-baru ni, Alin Syauqi telah isytiharkan bahawa dirinya akan menyertai PKR, ataupun Alin Syauqi akan terlibat dalam bidang politik. Saya panggil Alin Lin sebenarnya. Lin bukanlah artis pertama yang menyertai politik. Kita tahu sebelum ni ada Zaid Zaidi yang menyertai UMNO. Kita ada Dayangku Intan, Aisyah dan ramai lagi. Politik adalah satu perkara yang menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita ada banyak kepentingan, dan kita mesti, ada kalanya kita perlu memelihara kepentingan-kepentingan kita. Apabila ada kepentingan, akan adanya politik. Apabila kita di tempat kerja, akan adanya politik office, kerana kita ada kepentingan dan rakan-rakan sekerja kita pun mungkin ada kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan kita. Maka sebab itu akan lahirnya politik. Aku sendiri pun, siapa yang kenal aku tahu bahawa aku terlibat sangat-sangat dalam politik industri muzik, kerana aku merasakan tanpa aku memainkan peranan yang lebih besar dalam politik industri muzik, kepentingan-kepentingan aku dan kepentingan-kepentingan orang seperti aku akan tergugat oleh kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan mereka pula. Jadi politik ni adalah perkara yang kita mesti ambil tahu, ambil berat dan sedikit sebanyak memain peranan. Dan tipikal, sangat lumrah apabila kita memain peranan dalam politik, maka ada kelompok yang akan benci kita, dan ada juga di masa yang sama kelompok-kelompok yang menyayangi atau menyukai kita. Begitu juga dengan Alin Syauqi lah. Apabila dia memasuki bidang politik, akan ada orang yang benci dia, haters, dan akan ada juga orang yang akan suka pada dia. Mempunyai pemikiran politik ni kepada penggiat seni, pada aku sangat-sangat mustahak. Kalau seorang penggiat seni tidak ada pemikiran politik di dalamnya, maka hasil kerja yang akan dihasilkan tu akan tidak ada weight, tau. Tidak ada apa-apa falsafah di belakangnya. Kalau kita tengok di luar negara pun, Iwan Fals pun punya pemikiran politik. Di barat, Bruce Springsteen dan ramai lagi, Bon Jovi dan sebagainya, mereka ada pemikiran politik, mereka ada penglibatan dalam politik. Cuma kita di Malaysia ni, kita kebanyakan artis-artis kita takut untuk menzahirkan atau mengisytiharkan pendirian politik mereka, kerana kita takut nanti dia akan digam, dia akan di cold storage, dia akan diharamkan keluar TV. Dan it's quite understandable, kita faham keadaan tu. Dan aku pula, aku tidak menzahirkan pendirian politik aku dengan siapa, kerana aku secara peribadi tidak terpanggil, tidak terasa, tidak ada parti politik pun yang berbicara dengan jiwa aku, yang mana falsafah mereka, ideologi mereka, polisi mereka, perjuangan mereka dekat dengan apa yang aku rasa dalam diri aku. Jadi aku tidak ada perluan, aku rasa, untuk mengisytiharkan pendirian politik aku apa. Mungkin satu hari nanti ada satu pergerakan yang mana pergerakan itu lebih dekat dengan jiwa aku, maka aku pun akan mengisytiharkan kedudukan pendirian politik aku bagaimana. Pasal bercakap pasal politik ni, kita kena membezakan politik dengan politik kepartian. Satu,
Dan kita kena bezakan politik dengan professional politicians ataupun career politician, ahli-ahli politik yang berkerjaya. Ahli-ahli politik yang berkerjaya macam siapa? Macam Najib Tun Razak, Muhyiddin Yassin, Tun Dr. M dan ramai lagi lah yang mana sepanjang kehidupan mereka, mereka berkerjaya dalam bidang politik. Orang-orang macam Avni Shawki ni, mereka adalah penyanyi, pelakon, penggiat seni, dan terkemudian daripada kehidupan mereka, mereka menyertai politik. Okay, berbalik kepada Afflin Shawki. Aku harap Afflin Shawki menyertai politik bukan disebabkan oleh kekecewaan dia. Dia kecewa dengan apa yang berlaku dalam industri sekarang ni. Aku harap itu bukanlah sebab dia. Tetapi aku harap Afflin Shawki menyertai politik kerana Afflin Shawki merasakan bahawa dia boleh memberi sumbangan yang lebih besar dalam bidang politik. Dia boleh memberi sumbangan yang lebih besar melalui jalan politik kepartian. Itu sajalah aku harap tindakan Afflin Shawki mengisytiharkan diri dia mencetak PKR adalah kerana perkara yang demikian. Dan Afflin Shawki merasakan bahawa PKR menerusi kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan falsafah PKR, ideologi PKR sangat kena sesuai dengan naluri Afflin Shawki itu sendiri. Aku harap peminat-peminat juga dapat, peminat-peminat Afflin Shawki, malah peminat semua artis pun dapat membezakan individu tu, hasil kerja individu tu berserta dengan fahaman politik individu tu. Aku harap peminat-peminat Afflin Shawki akan terus meminati hasil karya Afflin Shawki, dan mana-mana perbezaan pendapat tu mereka dapat menerimanya sebagai satu perbezaan pendapat. Tapi aku pun fahamlah, haters will hate. Nak buat macam mana? Kalau kita nak puas hatikan semua orang, maka kita lebih baik menjadi penjual aiskrim. Semua orang suka penjual aiskrim. Okay, itu aja buat masa ni.